Kembali lagi di Ngabuburit Ngalor Ngidul, dimana untuk nemenin kalian ngabuburit, gue akan undang teman-teman gue untuk ngobrol-ngobrol nggak jelas di rumah gue. Kev, ya. Gimana lo kan ini lo kan kemarin bantuin gue di film gue. Ya. Walakumal. Ini film keberapa? Dua. Film kedua. Kedua. Yang pertama tuh Ngenes ya. Yang pertama Ngenes, yang kedua Walakumal. Terus yang kemarin ketiga ada baru selesai syuting. Oh, udah bikin film lagi? Tapi kemarin cameo doang. Oh, cameo doang. Apa film apa? Ada Cinta di Sekolah, Star Vision. Oh, yang main okay. CJR. Kayaknya ada Babe juga ya di situ. Kayaknya nggak ada Babe deh. Ada Cinta di Sekolah, Wulan Guritno, ada Babe. Oh ya, itu. Ya, berarti ada Babe. Ada Babe. Oh ya, mungkin gua nggak ketemu. Nggak ketemu Babe? Nggak ketemu. Nggak apa-apa, dia bau di lokasi. Kevin, ya. Pasti banyak nih kan, makin lama kan makin banyak YouTuber ya. Iya. Kalau lo berangkatnya dari mana? Gua berangkat dari blog. Justru dari blog. Dari blog, nulis buku, abis itu main Instagram, video, YouTube. Oh, gua pikir lo awalnya dari Instagram? Bukan? Bukan, ada lagi sebelum itu. Oh, I see. Tapi Instagram tuh kan gede banget ya? Gede banget. Yang ngomongin apa yang boleh ke toilet? Ya, alasan izin ke WC itu viral banget waktu itu. Alasan izin ke WC ya? Pak, boleh ke WC-nya? Udah berak aja di meja gitu. Abis itu lo main film? Main film. Lo meranin Ernest waktu muda? Iya, meranin Ernest remaja. Oh, Ernest remaja. Pas SMP sampai SMA. Pas SMP sampai ya. SMA. Tapi menurut gue sih jauh gantengan lo. Oh iya, jauh lah. Katanya. Mungkin ada yang udah lihat trailer film Kuala Kumal ya, ini trailernya di sini nih. Undangan. Guru. Sorry Dik, itu kenapa sih? Kena air. Ya ini gak kayak gini dong, ini kan jadi kayak Andrea kawin sama Jenglot. Selamat ulang tahun. Pernikahan itu adalah cara terindah untuk merayakan cinta. Kalau saya dengar-dengar ceritanya, kalian berdua ini mau kawin? Nih bunganya tadi udah kupilihin. Kalau misalnya kamu... Bukan itu Dik. Aku mau putus. Kita mau... Undangan juga udah. Sorry, aku kayak dengar ada suara orang teriak. Udah ya, udah putus. Jeez. Langkah pertama untuk lupain dia, bakar barang dari dia. Untuk hari ini aku dandan loh, pakai parfum baru. Kecium nggak? Lo kok ikut ginian? Gue disuruh sama teman gue. Orang salah. Kamu itu harus menulis lagi dong. Itu kan pekerjaan kamu. Ya ini juga lagi dicoba sih. Ini pasti gara-gara Andrea kan? Cinta pasti berakhir tragis dan ujungnya cinta itu perpisahan. Lu ngerti nggak? Otak gua gak bisa diajak mikir keras. Hubungan ini udah gak bisa lagi dilanjutin. Panik! Aku mau nyanyi buat kamu. Boleh gak? Boleh. Kita bahagia aja. Emang. Nah, itu ada adegan lo. Iya. Sedetik dua detik lah ya. Iya, sedetik dua detik. Sama Tommy Lim. Oke. Nih, gue tadi nge-tweet kan. Iya. Terus gue taruh di Facebook juga. Terus gue nanya, menurut kalian... Oh iya, gue lihat tadi. Ya, lihat kan tadi ya. Kevin Anggara berperan sebagai apa di trailer film Kuala Kumal ini? Nih, gue bacain. Ya, mari kita lihat. Tebakan orang-orang ya. Karena emang aneh banget sih, tiba-tiba ada... Muka lo gondrong, iya, terus okay. Si Tommy Lim datang bulan dari hidung ya. Ini dari Instagram nih, yeah. Aska Kautsar sebagai dokter. Dokter apa yang gondrong, terus bawa panah kemana-mana? Dokter apa coba? Dokter apa tuh? Itu spesialis apa itu? Spesialis penyakit dalam kayaknya ya? Iya, untuk membuat penyakit tapi. Emma Nadine 2262. Jadi komentar di Instagram, gue nanya Kevin Anggara berperan sebagai apa? Dua. Ya, jadi gue di screen dua gini ya. Mungkin maksudnya dia mencoba untuk kayak, gue nomor dua kayak first gitu kan, second. Tapi ini gak nomor dua juga. Ada Vincent The Jendra, Legolas, terus ada emoticon. Icon, apa nih? Emoticon senyum.
Legolas? Kayak gitu kali ya? Legolas? Bener atau salah? Kita kunci jawabannya. Kita kunci jawabannya. Kita kunci ya jawabannya. Taufik Kadi Maklampir. Ada Randi Ardiantio. Putri Salju. Putri Salju. Z Fatimah, yang penting berfaedah. Yang penting berfaedah. Berperan sebagai apa Kak Kevin Anggara di film ini? Yang penting berfaedah. Mulia sekali hati kamu ya. Keren mulia lo. Sekali, pasti sering dibohongin cowok nih. Terus ada Andiesel. Jadi apa prok prok prok? Dari ENGRHGST. Saudara, temennya Bang Radit. Ada SDQ. Jadi Targaryen Blodok of Throne. Berkelas banget. Makin lama lo sering dapat jawaban gitu enggak sih? Gue di Twitter gue makin lama makin banyak orang aneh. Banyak orang aneh itu banyak. Apa terakhir lo? Terakhir ya. Kemarin pas dapat piala ada yang ini enggak? Dapat piala apa ya? Banyak sih. Banyak. Gue kalau diginin lupa. Lupa. Saking banyak ya. Tapi bener-bener kayak ada yang aneh banget kayak Kak, ini judul lagunya apa? Gue udah ngasih tau nih, aplikasinya ini. Silakan cari sendiri. Di iOS atau Android ada nggak? Ya cari sendiri, gue udah ngasih tau nama aplikasinya. Oh, itu dia di YouTube. Banyak, itu tuh. Banyak banget. Kayak yang nanyain judul lagu. Di trailer film Kuala Kumal. Lagunya apa? Bukan, itu ada trailer film Kuala Kumal dalam kurung di bioskop 5 Juli 2016. Ya, ya, di dalam trailernya benar. Ada tanggalnya juga. Terus mereka nanya, kapan keluar bang? Jadi Vin lo sama siapa kesini? Tadi sama temen gue, Nyanyang Falcon tau. Nyanyang Falcon yang suka mabok gitu? Matut. Nyan? Waduh. Lu apa? Nyanyang gak nyolong. Dia mabok sabun cuci. Kok dia sih gak suka minum sabun cuci gitu, Vin? Lu mecen gelas di rumah orang. Wah, lu gila lu, Nyan. Parah, Nyan. Lu apa enaknya sih sabun cuci kok diminum? Lu mecahin gelasnya ya? Ya, lu yang mecahin kali. Nyan, wah lu gila lu, Nyan. Eh, mau ngapain tuh? Nyan. Oh, dia mau ngambil sabun yang lain. Nyan, jangan, Nyan. Ya, badan Nyan yang besi dalamnya. Apaan? Nyang, man nih. Aduh. Nyang, jangan sabun cuci nyang. Ini aja nih, ini. Jangan itu. Ya, kayaknya cukup segini ya, Vin ya. Tadi kita mau agak lebih lama, cuman nyang tadi kebanyakan sabun. Untung rumah sakit hewan Ragunan deket ya. Jadi dia sekarang lagi dipompa perutnya. Mudah-mudahan dia nggak apa-apa ya. Dia pernah kayak gini sebelumnya? Pernah, lebih parah. Lebih parah? Iya. Ya udah, ntar gue ganti palingnya gelasnya. Nggak apa-apa, Vin. Nggak apa-apa. Ya yang penting kan nyang-nyang udah dalam perawatan medis. Tadi ya. Sekalian di rumah sakit hewan juga ditanya mau sekalian dikebiri nggak. Terus kita... Nggak dulu ya? Nggak sih. Palingnya sampai dia punya anak dulu baru. Iya. Ya udah sampai ketemu di ngabuburit ngalor ngidul lainnya. Mudah-mudahan kejadian kayak gini nggak ulang lagi. Ya. Makasih ya, Vin. Oke, sama-sama. Aduh, jadinya.